warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Taufikin Soleh, yang saya hormati Dewan Asatid Madrasah Diniyah Al-Munawwaroh Tambakreja, yang saya hormati Wali Santri Madrasah Diniyah Al-Munawwaroh, tak lupa santriwan santriwati serta hadirin hadirat yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di acara sore hari ini tanpa halangan suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harap-harapkan syafaatnya di yaumil kiamah. Hadirin yang berbahagia, acara pada sore hari ini adalah sungkeman wisudawan wisudawati kepada ustaz dan ustazah. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara dengan bacaan umum kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya yaitu prosesi sungkeman. Wisudawan wisudawati dan para ustadz ustazah dimohon untuk mempersiapkan diri. Ustadz dan ustazah yang kami panggil dimohon untuk memasuki mimbar kehormatan. Yang pertama ialah Ustadz Muhammad Mazhuri. Yang kedua, Ustadz Rojikin Al-Tohirun, dipersilahkan. Yang ketiga, Ustadz Ahmad Nasir. Selanjutnya, Ustadzah Maimunah, dipersilahkan. Selanjutnya, Ustazah Indah Qori'ah Hasanah. Selanjutnya, Ustazah Siti Nur Aliza, dipersilahkan. Selanjutnya, Ustazah Inaratul Umama. Selanjutnya, Ustazah Sri Basito. Kepada Ustazah Sri Basito dimohon untuk menuju mimbar kehormatan.
Selanjutnya kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Taufikin Soleh dimohon untuk menuju mimbar kehormatan. Ustazahku karya bunda, wahai guru mengajiku, engkau bukanlah ibuku, engkau bukan pula ayahku, engkau bahkan tak sedarah denganku. Kau ajarkanku membaca Al-Quran, mendidikku berperilaku sopan, mengerti bagaimana menyembah Ar-Rahman, dan semua ilmu tentang ketauhidan. Sering ku bertingkah usil, menguras tabungan kesabaranmu. Sering kau diremehkan, dianggap tak punya pekerjaan, namun engkau tetap berjuang. Hujan tak menyurutkan niatmu, terik tak mematahkan semangatmu, lelah tak menghentikan langkahmu. Ustaz, ustazahku, kami semua tahu tujuanmu tak semurah tumpukan rupiah, tak seremeh pujian manusia, hanyalah doa tulus yang bisa kami persembahkan.
Semoga segala peluh perjuangan berbuah pertolongan di hari perhitungan. Kultu ya Untuk Allah.
pembagian hadiah peringkat kelas dan santri teladan Madinah Al-Munawwarah tahun ajaran 2023-2024. Peringkat kelas, kelas 1. Di peringkat pertama ada Ananda Muhammad Harir Al-Fatih bin Bapak Budi. Silakan untuk naik ke atas panggung. Untuk peringkat 2 ada Aulia Altafunisa Ramadhani binti Bapak Sukmawan. Silakan untuk naik ke atas panggung. Kepada Ustadz Tohir, silakan untuk memberikan piagam penghargaan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya untuk kelas 2, di peringkat pertama ada Ananda Naila Faza Agustina binti Bapak Maskur. Silakan naik ke atas panggung. Kedua ada Ananda Fani Nur Aziza binti Bapak Mujima. Silakan naik ke atas panggung. Kepada Ustadz Nasir dipersilakan untuk memberikan piagam penghargaan. Selanjutnya untuk kelas 3, di peringkat pertama ada Ananda Anggit Cahyani Ardiningrum binti Bapak Rasino. Silakan untuk naik ke atas panggung. Di peringkat kedua ada Ananda Alisa Ainur Zahira binti Bapak Basimin. Silakan naik ke atas panggung. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kepada Ustazah Siti Nur Eliza dipersilakan untuk memberikan piagam penghargaan.
peringkat pertama, kira-kira siapa ya? Di peringkat pertama ada Ananda Zulfa Lutfia binti Bapak Mufasil. Silakan naik ke atas panggung. Untuk peringkat kedua ada Ananda Risma Nurrahma binti Bapak Aceng Maulana. Silakan naik ke atas panggung. Kepada Ustadz Mas Huri, silakan untuk memberikan piagam penghargaan. Berikan tepuk tangan yang meriah dong ini teman-temannya. Untuk selanjutnya ada penghargaan untuk santri teladan. Di kelas 1 ada Muhammad Alvin Al-Fati bin Bapak Mustangirun. Silakan untuk naik ke atas panggung. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Alvin Al-Fati. Di peringkat kedua ada Ananda Humaira Atakia binti Bapak Miftahul Ana. Silakan naik ke atas panggung. Kepada Ustazah Indah, silakan untuk memberikan piagam penghargaan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kita yang menjadi teladan ya, walaupun hujan, walaupun panas, tetap berangkat ya, absennya itu bagus. Semoga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain ya. Untuk selanjutnya di kelas 2, di peringkat pertama ada Ananda Arza Ega Pratama bin Bapak Supario. Silakan untuk naik ke atas panggung. Untuk peringkat kedua ada Ananda Abid Akila Pranaja bin Bapak Tugio. Kepada Ustazah Inaratul Umama dipersilakan untuk memberikan piagam penghargaan.
3, santri teladan urutan pertama ada Ananda Hilmi Arifin bin Bapak Mumfasil. Silakan naik ke atas panggung. Yang kedua ada Ananda Adam Mahbub bin Bapak Habibun. Silakan untuk naik ke atas panggung. Kepada Ustazah Maimunah dipersilahkan untuk memberikan piagam penghargaan. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk teman-teman kita ini ya. Untuk kelas 4, kira-kira siapa ini kelas 4 santri teladannya? Memberikan piagam penghargaan. Acara pada sore hari ini, saya selaku pembawa acara, apabila dari awal sampai akhir banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri acara pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.